dalam waktu dekat kedua belah pihak ada kesepakatan, makanya berharap itu. Tapi ya, sejauh ini tetap diupayakan untuk melakukan perdamaian bang antar dua pihak itu. Kami berharap itikad itu muncul dari kedua belah pihak. Jadi begitu kedua belah pihak mungkin punya keinginan, kami akan buka pintu sebesar-besarnya untuk mewujudkan perdamaian itu. Jadi terkait masalah yang ada di Polsek Percut, kami sudah komunikasi dengan penyidik di sana. Pada intinya kami juga berharap kesepakatan untuk solusi alternatif untuk perdamaian dapat terwujud. Jadi kami pun berharap pada kedua belah pihak dapat mencari jalur lain, karena kalau kita melihat dari permasalahan yang ada, mudah-mudahan terbukalah peluang untuk jalur perdamaian. Kemudian untuk proses penanganannya Polsek Percut sudah menangani perkara tersebut dan sudah berproses. Upaya pun sudah pernah dilakukan untuk restoratif, mudah-mudahan